Misi eksplorasi luar angkasa silih berganti dilakukan manusia. Salah satunya, rencana misi menjelajahi bulan, yang mana para ilmuwan berencana membuat teknologi pendukung eksplorasi tersebut dengan membuat piring terbang. Wahana antariksa yang berbentuk seperti piring terbang ini diproyeksikan dapat menjelajah permukaan bulan dan permukaan benda antariksa seperti asteroid. Piring terbang itu akan ditenagai medan listrik yang terbentuk karena paparan langsung matahari dan plasma di sekitarnya. Dengan tak adanya atmosfer, paparan matahari ini menciptakan muatan yang mampu membuat melayang benda lebih dari 1 meter di atas permukaan bulan. Penjelajah berbentuk piring terbang akan terbuat dari bahan yang disebut sebagai milar. Bahan tersebut secara alami memiliki muatan yang sama ketika terkena sinar matahari. Selanjutnya, balok ion kecil dapat digunakan untuk mengisi tenaga wahana antariksa tersebut saat menjelajahi bulan dan meningkatkan muatan permukaan alami. Wahana penjelajah seperti piring terbang ini, menurut tim peneliti memiliki keuntungan, salah satunya adalah beratnya yang ringan. Hal ilmuwan bikin piring terbang tersebut dapat membuat wahana penjelajah bulan ini menjadi lebih irit bahan bakar dan juga ringkas. Sebagai informasi, beban yang lebih berat akan membutuhkan banyak bahan bakar dan membutuhkan banyak biaya dalam peluncuran wahana antariksa berwujud piring terbang ke bulan. Selain itu juga dengan bentuk menyerupai piring terbang, asteroid besar seperti Pisces juga dapat dieksplorasi. Ini memudahkan para ahli untuk memeriksa benda-benda berbatu dari dekat dengan kendaraan yang tak masalah dengan permukaan tak rata. Oliver G. Richards, peneliti teknologi antariksa NASA dari MIT, juga berpikir dengan teknologi tersebut. Penjelajah bahkan bisa digunakan untuk misi Hayabusa yang diluncurkan oleh Badan Antariksa Jepang. Meski masih rencana, namun peneliti sendiri sudah menguji ide mereka di laboratorium dan telah berhasil membuat kendaraan kecil seukuran telapak tangan dengan berat sekitar 60 gram untuk melayang. Namun, masih perlu pemodelan lebih lanjut untuk membuat penjelajah dapat melayang di ketinggian yang sesuai. Penelitian mengenai wahana antariksa piring terbang yang dikembangkan untuk misi penjelajah dan eksplorasi bulan ini telah dipublikasikan di Journal of Spacecraft and Rocket.